pendek hamba Tuhan yang luar biasa dari Korea itu tertulis sampai detail arti namanya, tahunnya, ayatnya, latar belakang teologisnya lengkap itu. Silsilah Silsilah di kitab Kejadian, dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan. Ini ada beberapa jilid. Oh, ini iya. cermat sekali di sini, sampai apa setiap generasi dengan nama arti namanya, kemudian makna teologisnya, ya sangat detail buku ini. Ini menurut saya karya yang luar biasa, bisa memperlengkapi apa kajian kita. Yang saya lakukan itu melengkapi dari sudut pandang arkeologinya. Tapi kalau lebih banyak terkait dengan apa makna teologisnya, buku ini sangat saya anjurkan untuk melengkapi kajian kita, ya. Saya kira itu.